Proses bedah siasat melibatkan empat mangsa korban tanah runtuh di tapak perkhemahan Fardas Organic Farm yang ditemui pada Khamis selesai. Ketua Polis Hulu Selangor Superintenden Sufian Abdullah berkata, mayat keempat-empat mangsa insiden berkenaan juga telah dituntut waris. Yang di-Pertua ABIM Negeri Kelantan, Muhammad Syahiran Muhammad kecewa dengan prestasi penyelenggaraan perparitan di negeri itu yang hanya dilaksanakan dua kali walaupun Timbalan Menteri Besar Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah akui perparitan antara punca berlaku banjir. Sekurang-kurangnya 8 orang terbunuh dan beberapa lagi cedera ketika salji lebat melanda Jepun. Menurut laporan media tempatan, salji lebat terus menyebabkan masalah di pantai laut negara itu. Ikuti liputan dan analisis Pantau Kerajaan Baharu setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.